foto-foto penginapan di Ciloto yang rontok karena tanah longsor. Longsor susulan di Puncak Pas, Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Rabu, 28 Maret 2018, malam membuat jalur puncak Gunung Mas Ciloto terpaksa kembali ditutup. Longsor tersebut terjadi di lokasi yang sama dengan longsor pada 2 Februari 2018 lalu. Pantauan Tribunnewsbogor.com, Kamis, 29 Maret 2018, longsor tersebut menimpa sejumlah bangunan Puncak Pass Resort. Di area longsoran pun terlihat bebatuan bronjong bekas penanganan longsor pertama yang ikut meluluhlantahkan bangunan dengan sejumlah pohon pinus yang ikut tergerus. Pohon-pohon besar pun tampak tergeletak di jalan-jalan resort, bahkan beberapa pohon besar itu pun terpantau terpotong menjadi beberapa bagian serta ikut menghancurkan area taman. Salah satu bangunan villa bertipe Junior Suite pun terpantau ikut terkena longsoran hingga posisinya miring serta sebagian kaca pecah. Serta di dalamnya pun terpantau masih terdapat barang-barang seperti kasur dan lain-lain yang tak terselamatkan. Bangunan lainnya terpantau ambruk dan ada pula bangunan yang sudah tertimbun tanah. Menurut petugas teknisi engineering Puncak Pass Resort, Hardi, 37, bangunan yang terkena longsoran meliputi satu villa 3 lantai dengan mushola, satu bungalow, satu office, kantor, di mana di dalamnya terdapat ruangan laundry, kantin, storeroom dan engineering. Kita sudah tahu, pergeseran tanah, pas hari Selasa, 27 Maret 2018, kemarin, jadi semua bangunan sekitar tebing ini sudah dikosongkan, gak disewain, ungkap Hardi kepada Tribunnewsbogor.com, Kamis, 29 Maret 2018. Ia juga mengatakan bahwa sejumlah barang di dalam gedung kantor tersebut seperti beberapa unit komputer, meja, kursi dan lainnya juga tidak terselamatkan.